di daerah Lembang nih, tepatnya di daerah dekat Laoma ya. Nah, di sini ada kafe yang baru namanya Sigilwi Cafe ya. Tuh, Anda bisa lihat di belakang saya. Nah, katanya di sini kafenya tuh kafe baru. Rasanya enak dan harganya juga oke. Yuk, kita lihat ke dalam ya. Sigilwi Cafe and Bistro ini terletak di Jalan Cijeruk nomor 27A, Kota Lembang. Jalan Cijeruk ini adalah jalan penghubung dari Kota Lembang menuju ke Kota Bandung melalui perbukitan Puncut. Untuk menemukan kafe ini, sebetulnya sangat mudah sekali. Anda bisa mencari di Google Map yang nanti akan saya cantumkan di dalam deskripsinya. Apabila Anda dari arah Bandung, Anda akan menemukan jalan yang cukup terjal seperti kawan saya ini menggunakan Vespa kecilnya. Jadi, dalam prosesi lebih baik Anda mengambil dari arah Kota Lembang saja karena lebih dekat, juga jalannya lebih jauh. Yuk, kita masuk ke dalam. Sigilwi Cafe and Bistro ini saat ini menjadi tempat favorit pemberhentian anak-anak sepeda yang San Mori buai sepeda pada hari Minggu. Selain makanannya enak, suasananya juga nyaman dan hawanya sejuk khas Kota Lembang. Nah, ini menjadikan salah satu destinasi bagi anak-anak yang gemar bersepeda untuk sekedar beristirahat dan nongkrong di tempat ini. Ada yang indoor, juga ada yang outdoor ya. Kalau outdoor tuh di belakang ya, di belakang saya. Nah, indoor tuh di sini. Di sini bukanya dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kalau biasanya tuh bisa sampai malam, cuma karena sekarang masih suasana PPKM, jadi sampai jam 4 sore ya. Nah, untuk pemesanan makanan, kita langsung nih ke bagian kasirnya, kita pesan dulu. Dan nanti kita pesan, nikmati pulang bayar. Di sini makanan yang enaknya apa, Mbak? Kalau untuk makanan berat, kita di sini ada rawon, soto, nasi pecel, gado-gado, bubur ayam, nasi telur-telur, itu yang paling spesial. Oh, gitu? Banyak yang minta juga. Katanya sih juga ada apa, sate itu ya, sate babi ya? Oh. Sate babi bawah pohon. Sate babi bawah pohon. Oh iya, ini adopsi kayak Bali ya? Iya. Oh, gitu. Bali juga. Kalau minuman ringannya ada apa, Mbak? Makanan ringan. Iya. Yang sering dicari sih, ada lumpia Semarang juga di sini. Oh, asik juga ya. Iya. Katanya es krimnya enak sini ya. Iya, ada es krim rum juga. Oh, gitu. Es krim rum. Oh, iya. Di sini makanannya itu yang seperti tadi katakan ya. Jadi di sini juga ada makanan yang menu non halal, tapi Anda jangan khawatir di sini karena ini memang adopsinya mungkin dari Bali juga ya, ada sate babi bawah pohon itu. Itu memang terkenal di Bali. Ya, tapi hari ini karena saya udah makan, saya mau coba makanan ringannya aja dan juga makanan yang lain. Tapi actually di sini makanannya enak dan layak dicoba. Nah, ini daftar menunya. Di sini ada menu untuk makanan ringan ya. Nah, ini nih ada cincau, ada es krim. Jadi ya, es krimnya yang terkenal ya. Juga ini ada ini nih, kopi juga ada, aneka kopi ya, jus, soda. Nah, di sini ada lagi seperti rawon ya, dimsum juga ada di sini, ada hakau, ada bakpao juga. Nah, ini great foodnya ya, ada french fries, sosis, banyak macamnya di sini dan katanya enak-enak sih di sini. Nah, ini menu yang satu lagi ya, ini yang menu ada yang non halalnya ya. Di sini ada sate babi ya, satu tusuknya 10.000 ya, ada nasi bakwan juga. Ini sama ya, ada cincau, es krim. Ya, kurang lebih sama lah. Ya, itu ada dimsum juga. Ya, kalau ternyata ini sama nih. Sama aja, cuman beda urutan. Ya, jadi itu menunya. Saya mau pesan dulu ah. Mbak, saya mau pengen makanan ringan aja nih, Mbak. Rekomendasinya apa nih buat saya? Pisang goreng, kan? French fries. Oh, gitu? Ya udah, saya pesan coba pisang goreng ya. Oke. French fries ya? French fries-nya, cincaunya ya katanya? Cincau
Cicau, yang best seller kita Cicau. Biasanya yang goes banyaknya pesen Cicau. Oh, grup sepeda ya? Iya. Ya udah saya pesen Cicau yang Canpola ya. Oke. Okay. Coba nyobain es krimnya, Mbak. Es krim yang mana? Yang rem aja. Oh iya, satu lagi, alpukat kerok. Alpukat keroknya yang kopi atau alpukat kerok biasa? Itu yang enak aja lah, keluarin. Oke. Okay. Ya, makasih ya, Mbak. Ya, ini saya pesanannya lumayan banyak nih, soalnya saya sama teman-teman juga di sini. Ya, ini dulu kafe ini tuh dari 2016 tuh udah buka. Tahun 2018 ya mungkin tutup ya, karena memang udah mulai-mulai pandemi. Dan awal Januari buka lagi. Sampai sekarang tuh November 2021 ya. Ya, semoga kedepannya makin ramai lagi kafenya. Dan ini tempatnya cozy banget, enak banget di sini. Saat saya akan mencari tempat duduk, ternyata alpukat keroknya sudah selesai dan siap untuk dihidangkan. Ini kemasannya sangat lucu dan unik. Dia menggunakan botol berbentuk bola lampu yang diisi dengan susu dan juga coklat, sehingga ini menarik perhatian untuk difoto. Hari ini saya dengan teman-teman saya. Tuh, itu ada Rituan ya, juga ada Joni. Dan ini nih ada Cilani tuh yang lagi nunduk malu katanya. Ini nih makanannya udah datang nih. Nah, ini cincaunya nih. Cincau yang pakai Canpola ya, ini best seller di sini. Ini iced tea. Ini iced tea-nya. Nah, ini pesanan saya nih. Ini pisang goreng. Pisang goreng keju. Nah, ini pisang goreng kejunya. Ini french fries-nya nih. Wis, mantep, mantep. Silakan. Yummy banget nih. Gimana, Kak? Enak? Mantep ya, jadi rekomen ya, rekomen. Murah lagi. Ya, ini memang alpukat keroknya istimewa ya di sini. Ini enak sekali nih, kelihatannya juga yummy, yummy banget. Ya, saya juga jadi penasaran nih sama alpukat kerok ya. Jadi saya juga pesen sendiri. Kita cobain. Ya, ini kita coba dulu ya. Ini pakai ini nih. Susu kental manis ya. Nah. Nih, kita aduk-aduk dulu. Udah. Yuk, makan. Enak banget nih alpukatnya ya, benar-benar fresh, segar. Terus pakai ini campuran susu coklat dan juga dengan susu kental manis ya, putih. Enak, enak banget nih. Rekomen. Nah, kita masuk yang kedua nih. Sekarang kita coba ini namanya es krim rem ya. Kalau Anda bisa lihat ini es krimnya. Mantap banget nih. Ya, yuk kita coba ya. Yuk, makan. Ini rekomen banget nih es krimnya. Ini pakai apa? Pakai raisin ya, pakai kismis. Ini enak banget ya. Juga ada aroma remnya.
tapi tenang, gak akan bikin mabuk. Ini dasarnya es krimnya krim vanilla ya, pakai raisin. Mantap. Rekomen banget. Ya, sekarang kita masuk nih yang selanjutnya ya. Ini namanya cincau hijau pakai chan polai ya. Chan polai itu nama gulanya, sirupnya, sirup chan polai. Ini biasa chan polai itu terkenal di Cirebon, tapi di sini tuh sekarang banyak juga jual. Dan ini emang enak banget, manis ya. Nah, ini menggiurkan sekali, yummy, yummy banget. Yuk, makan ya. Yuk, makan. Ini rekomend juga nih, benar-benar. Ini sirupnya berasa banget ya, sirup chan polainya. Anda bisa minta sesuai dengan manisnya seperti apa yang Anda inginkan. Ya, jadi ini semua homemade, buatan sendiri, dan rasanya enak banget. Ya, selanjutnya kita coba nih. Ini namanya pisang goreng keju ya. Anda bisa lihat. Ini enak ya, coba. Ini pisangnya manis banget. Juga ini gede ya, potongannya gede banget nih. Tuh, Anda bisa lihat ya. Jadi di sini makanannya tuh selain enak, harganya pun terjangkau. Enak sekali. Yuk, makan. Nah, ini yang terakhir nih. Sekarang kita coba french fries-nya ya. Ya. Ini kita coba. Nah, ini kalau french fries-nya sih, kalau kata saya nih, ya biasa ya, rasanya ya. Sebut istimewa, enak sih, cuman ya biasa gitu. Tapi actually, rekomend juga sih. Ya, ini makannya udah selesai ya. Ini kenyangnya luar biasa nih. Tadi pagi saya udah makan, jadi sih cuman makanan-makanan ringan aja. Tapi, banyak juga ternyata ya. Nah, di sini saya udah dapet nih harga-harganya, tadi saya udah catat ya. Jadi yang cincau chan polai, itu harganya Rp18.000. Es krim roomnya Rp18.000 juga, french fries Rp15.000, alpukat keroknya Rp18.000, pisang goreng keju itu isinya 10 biji Rp25.000 ya, dan yang terakhir iced tea-nya tuh Rp15.000. Jadi kalau menurut saya tempat ini tuh oke banget ya, ini untuk hangout, untuk nyantai-nyantai seperti itu, dan sangat rekomend ya. Oke, itu aja sedikit review dari saya mengenai Sitwik ini. Ya, kalau Anda suka dengan konten saya, please like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Karena masih banyak tempat-tempat lain yang akan saya review untuk Anda semua. Oke, terima kasih. Salam icip-icip.